Kondisi kelaik menuju ke timur, utamanya dari Cetol Palimanan. Kalau kemudian kita lihat perkembangan trafik yang ada berdasarkan counting trafik yang ada dari PT Jasa Marga, jumlah kendaraan yang melintas sampai dengan pukul 15.00 dari arah barat menuju ke timur sejumlah 16.000 kendaraan. Dan kemudian rata-rata per jam melintasnya adalah di angka 1.100 sampai dengan 1.600 kendaraan. Artinya secara pantauan traffic counting masih cukup relatif stabil. Memang ada peningkatan sebanyak kurang lebih sebesar 10%. Sedangkan untuk pantauan arus dari arah timur menuju ke barat relatif lebih stabil. Artinya tidak ada peningkatan yang cukup signifikan. Di mana hitungan counting traffic yang kita laksanakan per jamnya kurang lebih ada 700 sampai dengan 900 kendaraan yang melintas di Cetol Palimanan ini. Secara umum, seluruh jajaran Polresta Cirebon sudah siap sebagaimana perintah Bapak Kapolda sekaligus juga penggelaran operasi Lilin Lodaya 2022 untuk melakukan pengamanan baik arus mudik, arus balik, utamanya adalah mengamankan warga masyarakat yang akan melaksanakan libur Nataru maupun juga kegiatan wisata yang ada.